Harga cabai merah keriting di Maluku dijual dengan harga Rp58.900 per kilo pada Senin, 26 Desember 2022. Dibandingkan wilayah lain, perubahan harga di wilayah ini merupakan yang tertinggi dalam sepekan terakhir. Menurut pantauan data harian komoditas bahan pokok dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga cabai merah keriting di Maluku mulai bergerak naik 86,98% dalam sepekan. Sementara bila dilihat perubahan harga dibandingkan 30 hari sebelumnya, harga cabai merah keriting di wilayah ini telah mengalami kenaikan 64,07%. Meski demikian, untuk rentang data setahun terakhir, harga jual cabai merah keriting di pasar modern Maluku sebetulnya telah mengalami penurunan. Rekor tertinggi sebelumnya sempat menyentuh harga Rp111.900 per kilo. Untuk periode Januari-Desember 2022, harga cabai merah keriting di pasar modern terus bergerak naik, bergerak 64,07% dibandingkan kondisi sebulan yang lalu. Harga cabai merah keriting sempat berada di titik terendah Rp31.500 per kilo pada Rabu, 14 Desember 2022. Kemudian untuk harga tertinggi pada tahun ini yang pernah dicapai yakni di kisaran Rp111.900 per kilo. Data di tingkat nasional, harga cabai merah keriting mulai bergerak naik mendekati akhir tahun 2021. Rata-rata harga cabai merah keriting di pasar modern dijual Rp67.45 per kilo, naik 4,82% dibandingkan posisi akhir pekan lalu. Sekian harga cabai untuk tanggal 28 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.